Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali bersama gue Pewi Farisi di channel YouTube gue Video Service Solution. Hari ini hari Selasa, gue nggak dagang dulu ke Jatinegara karena kita lagi mengurusin Renan apa? Hellboy sama FCCP. Nah, nanti kita mau masukin yang ikan-ikan yang sudah diren ke toples ya. Mau tahu ikan-ikan apa aja yang mau gue masukin? Yuk kita cek satu-satu. Kita ambil 4 dulu deh. 4 aja. Soalnya kan toplesnya juga enggak banyak tuh, masih belum gue cuci tuh toplesnya tuh. Ini kita ambil random 1. Nah, ini kayaknya bagus nih. 2. Mana lagi? Ambil lagi nih, 3. Nah, ini juga lumayan nih kayaknya. 4, ini yang FCCP. Terus kita ngambil yang Hellboy. Coba kita ambil 1. Mana nih? Nah, item 2 masih kecil-kecil ya. Yaduh, ini 3, random aja lah ambilnya lah. Yang ujung deh, ini ujung, yang ujung ambil. 4. Yuk, kita lihat yuk. Nah, ini yang Hellboy udah kita siapin, toplesnya juga udah kita siapin, ini yang SCCP, toplesnya di atas. Yuk. Kita lihat kayak gimana penampakan setelah dia di gua ren, nanti gua masukin ke botol. Ini yang FCCP. 1. Hei, di mana lu? Ini 2. Ini 3. 1 lagi. Nah, ini yang FCCP. Kita lihat, ternyata yang kita ambil ini female ya. Oh, ini ada female nih. Ini kita ambil female 1. Nah, ini male nya 1. Oh, sepertinya masih ya dari lubukan kali ya. Nah, lo yeah. Lihat tuh, habis diren masuk toples langsung begini, harga udah beda ya. Ya, ini yang, wah ini startel, wah cakep ini. Oke, ini yang FCCP, nanti kita lanjut ke Hellboy. Oke, sekarang yang Hellboy 1. Mana dia? Mana tong? 1, 2. Ini 3. Yang ini kemana dia? 4. Nah, inilah penampakan Hellboy ball. Yang ini, oh yang ini masih pra kecil ya, juga belum pada mau ngedok nih. Paling dia doang nih yang agresif nih. Ya nanti setelah masuk botol mah, insya Allah kita latih mentalnya. Nah, ini juga udah mulai nih dia. Oh, kalau yang ini kecil banget nih. Soalnya kan gue ngambil random ya, nggak gue pilihin. Yang ini black meat. Ya, inilah Hellboy. Nanti kurang lebih ada 50 FCCP sama 50 Hellboy. Nanti bakal kita masukin toples. Oke,
Oke, segitu dulu dari gua. Kita mindahin FCCB dan Hellboy ke dari Ren ke Topless. Tungguin aja. Karena nih umurnya masih 3 bulan setengah jalan 4 ya, masih pada kecil-kecil. Tungguin aja, gua rawat dulu. Nanti kalau size-nya udah enak, bisa kita masukin flash deal ataupun kita masukin lelang. Ataupun mau langsung datang ke rumah silakan di Jalan Skip Ujung RT 8 RW 6 nomor 10. Patokannya pas gerbang postel, postel.com. Jadi kalau misalkan pada bingung, Bang Abi apa patokannya? Tanya aja sama orang-orang postel.com, karena postel.com udah terkenal ya di apa di Hutan Kayu ini di Jalan Skip. Nanti pas gerbangnya postel.com, pas di seberangnya itu ada pagar hitam nomor 10. Nah, itu kontrakan gua. Nanti masuk aja ke dalam, ada parkiran mobilnya. Gua ada di posisi sebelah kanan. Oke. Segitu dulu dari gua, update pemindahan Ren FCCP dan Hellboy ke Topless. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya guys, aku hampir kelupaan. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel YouTube gue ya. Walaupun channel YouTube gue masih dikit kontennya, tapi nggak apa-apalah. Masih kalah sama Bang Jenggot yang kontennya lebih banyak dari gue. Tapi sedikit demi sedikit. Soalnya gue nggak bisa ngedit. Ini aja nanti bakalan gue upload langsung. Guys, jadi jangan lupa di klik like, di share dan subscribe channel YouTube gue biar tahu update-update apa aja yang gue taruh di yang ada di fan gua, yang gua taruh di YouTube ya. Oke, segitu dulu. Salam.